الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرمه وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل ولا ند له ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم التنزيل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di hari yang barokah, di bulan yang barokah ini, khatib ingin mengajak umat Islam, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti bahwa kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan kita mampu menjauhkan diri dari hukum-hukum perilaku-perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini, sampai bulan ini, di bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bernapas, diberikan kesempatan hidup untuk menambah ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari, di antara salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan peperangan, lebih-lebih melakukan kesalahan dan dosa, salah satunya adalah di bulan Rajab. Karena kemuliaan bulan Rajab itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal sunnah, dikarenakan bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di mana banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting, sejarah-sejarah umat manusia yang menjadi tonggak dan ukuran yang kemudian menjadi perubahan umat manusia, perubahan alam, dan perubahan aktivitas manusia yang sebelumnya penuh dengan kebodohan dan kegelapan, kemudian berubah dengan zaman yang baik, zaman yang penuh dengan cahaya dan keberkahan. Pada bulan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunya beliau Siti Aminah, mulai dihamilkan Rasulullah sallallahu dihamilkan Siti Aminah. Pada bulan Rajab Siti Aminah hamil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian pada bulan Rabiul Awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Akan tetapi awal mula zahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulai diawali oleh bulan Rajab. Begitu pula dengan perintah yang sangat mulia, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan dan terus dilakukan oleh umatnya pada bulan ini, yaitu perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diteruskan kepada seluruh umatnya pada hari kiamat, adalah menjaga perintah kewajiban salat 5 waktu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala naik ke Sidratul Muntaha. Akan tetapi jamaah kaum muslimin perlu ketahui bahawa kita yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah,
yang berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, tidak kemudian berkeyakinan seperti keyakinan orang-orang yang berkeyakinan tentang atas kemudian ke bawah, atau berkeyakinan bahwa atas dari bawah kemudian ke atas Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari tempat Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan tempat karena tempat diciptakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan waktu karena waktu diciptakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan apapun yang diciptakan olehnya. Karena bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, kemudian kita akan mengartikan, memahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kemudian kita memakai akal, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit. Pemahaman kita yang namanya di atas langit berada di atas kita. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, bukan dengan pemahaman yang kita lakukan seakan-akan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik dari tangga yang satu, kemudian tangga yang kedua, sampai tangga yang ketujuh, seperti ketika kita naik ke atas rumah kita memakai tangga. Tidak seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil asya', ghaniyun 'anil amakin. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan apapun yang diciptakan olehnya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada bulan yang mulia ini, di bulan Rajab ini, saya ingin mengajak seluruh umat Islam, karena bagaimanapun kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai fungsi untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk memperbanyak amal ibadah kita, untuk melanjutkan estafet ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya amaliyah, amanah kenabian ini, amanah ajaran Islam dan dakwah ini bukan sama sekali hanya menjadi tanggung jawab seorang ustaz, tanggung jawab seorang ulama, akan tetapi tanggung jawab agama Islam ini mempertahankan amanah, bagaimana agar generasi kelak tetap mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dengan sebaik-baiknya. Ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan menjadi tanggung jawab personal seseorang, bukan menjadi tanggung jawab pondok pesantren saja, bukan hanya menjadi tanggung jawab majlis ta'lim saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama, agar kemudian nanti pada hari kiamat setiap kita yang merasa mempunyai nyawa, yang merasa bahwa kita bernapas sehari-hari kita, maka pada saat nanti Allah Subhanahu wa taala ketika kita diperdirikan, dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat, maka si A akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tanggungjawab kamu ketika di dunia mengemban amanah agama Islam ini. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada si B, bagaimana ketika kamu hidup di dunia dulu mengemban tanggungjawab agama Islam ini. Maka ketika amanah agama Islam ini mampu kita bawa, mampu kita sebarkan dengan sebaik-baiknya, maka insyaallah tanggungjawab kita, amanah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan selesai, dan kita akan dimasukkan ke dalam hamba-hambanya yang dimuliakan dan diridhai. Akan tetapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala kita berada di hadapannya, kemudian ditanya kelak pada hari kiamat, wahai si fulan, bagaimana tanggungjawab kamu ketika di dunia mempertahankan, membawa amanah agama Islam ini. Maka ketika itu manusia apabila tidak bisa menjawab dengan baik, apabila tidak bisa menerangkan dengan baik, tentunya segala sesuatu yang sudah diperbuat di dunia ini adalah menjadi tanggungan orang itu, bukan menjadi tanggungan orang lain, bukan menjadi tanggungan siapapun. Maka melalui bulan Rajab ini, saya ingin mengajak seluruh kaum muslimin, melalui dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan wasiat dan nasihat kepada sahabatnya yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau mengatakan apa? Ya Abu Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amiqun. Wahai Abu Dzar, perbaharui kapalmu, sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Wa khudhiz zada kamilan fa innal safara ba'idun. Wahai Abu Dzar, pakailah, ambillah bekal itu sebanyak-banyaknya,
Karena sesungguhnya perjalanan itu besok sungguh sangat jauh. Wa ya abadzar wa khaffifil himla fa indal aqabata ka'udun. Wa ya Abu Dzar, sedikitkan bekalmu, sedikitkan tanggunganmu, sedikitkan bebanmu di dunia ini dengan beban-beban yang akan menjauhkan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal aqabata ka'udun. Sesungguhnya kelak pada hari kiamat pendakian gunung itu sangat berat. Wa akhlisil amal fa innal aqida basirun. Dan ikhlaslah kamu dalam setiap beramal. Apapun yang kamu kerjakan, sedikit pun yang kamu kerjakan, banyak yang kamu kerjakan untuk beramal, maka ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kam rubba amalin kabbaratuh niyyah wa rubba amalin saghharatuh niyyah. Betapa banyak yang zahirnya amalan seseorang itu sungguh sangat banyak, betapa banyak yang kelihatan zahirnya seseorang itu beramal dengan amal yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung. Saghharatuh niyyah. Kemudian dia tidak dianggap apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin kabbaratuh niyyah. Bagai betapa banyak orang yang beramal hanya sederhana, beramal sedikit, beramal hanya semampunya, kemudian dia meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi kecil amalnya itu, kecil ibadahnya itu, kecil perbuatannya itu, semena-mena seakan-akan dia hanya memberikan setiap detik, setiap langkah dari yang dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk makhluknya, bukan untuk dipuji, bukan untuk disombong-sombongkan, bukan untuk mendapatkan jabatan, dan bukan untuk mempertahankan apapun. Karena pada hakikatnya seluruh amalan kita, seluruh perbuatan kita di ibadah kita dicorong, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar apapun perbuatanmu, kebaikanmu melebihi gunung yang setinggi-tingginya di dunia ini, ketika tidak engkau hadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatanmu, saghharatuh niyyah, maka akan dianggap kecil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak akan dianggap apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan yang barokah ini kita semakin memperbaharui keimanan kita, kita bermuhasabah, menimbang-nimbang amal kita. Karena sesungguhnya di antara salah satu ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan diridhai kelak pada hari kiamat adalah orang-orang yang suka bermuhasabah terhadap amalnya, bukan kemudian bermuhasabah terhadap amal orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul basir. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى إخوانه النبيين المرسلين، ورضى اللهم عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن الأولياء والصالحين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات،
اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وأومن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم واتقوا يجعل لكم من أمركم مخرجا. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.